Hari Jumat adalah penghulu hari-hari, hari yang paling utama dalam sepekan. Pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan atas kaum muslimin yang laki-laki sebuah ibadah khusus, yaitu salat Jumat. Ada beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang yang akan mendatangi salat Jumat, yaitu pertama, mandi dan bersuci dengan sebaik-baiknya. Kedua, menggosok gigi atau bersiwak. Ketiga, memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Keempat, menggunakan wewangian dari rumahnya. Kelima, bersegera mendatangi masjid sedini mungkin. Dan keenam, tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di masjid. Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Ia bersuci dengan sebaik-baiknya, lalu memakai minyak rambut atau wewangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar dan ia tidak memisahkan di antara dua orang dari tempat duduk keduanya. Kemudian ia salat sunnah sebagaimana yang dimudahkan Allah baginya. Lalu ia diam ketika imam berkhutbah, kecuali pasti diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang silam. Hadis riwayat Bukhari. Inilah beberapa adab-adab mendatangi salat Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terapkan adab-adab tersebut agar kita mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampuni dosa-dosa kita selama sepekan yang lewat.